Keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang mempertanyakan hilangnya ulasan tentang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemdikbud. Didukung Ketua DPD RI, keluarga pun berencana meminta penjelasan dari kementerian. Tiba di Komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti disambut Kyai Haji Irfan Yusuf selaku perwakilan keluarga Tebu Ireng. Ketua DPD langsung berziarah dan berdoa di makam pendiri NU, Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD menyesalkan hilangnya tokoh sekaligus pahlawan nasional Kyai Haji Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 yang diterbitkan Kemendikbud. Pendiri NU kan? Nah, terus bisa namanya hilang bagaimana? Kyai Haji Irfan Yusuf mengatakan saat ini pihak keluarga Ponpes Tebu Ireng masih merumuskan protes ke kementerian. Gus Irfan menuding ada kesengajaan untuk menghilangkan nama Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Padahal di sampul buku, gambar Kyai Haji Hasyim Asy'ari masih ada. Namun sosoknya tidak dibahas dalam isi buku. Sementara tokoh Hindia Belanda dan komunis justru dibahas dalam buku sejarah tersebut. Intinya mempertanyakan kenapa kok dihilangkan. Bukan hilang, itu dihilangkan. Karena kenapa? Karena di sampulnya ada, ternyata di dalamnya tidak ada. Sementara beberapa tokoh yang lain yang bahkan tokoh-tokoh Belanda juga dimasukkan. Kamus Sejarah Indonesia terdiri atas dua jilid. Jilid 1, Nation Formation, tahun 1900 hingga 1950. Dan jilid 2, Nation Building, tahun 1951 hingga 1998. Pada sampul jilid 1 terpampang foto Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Namun dalam buku yang sama, pendiri Nahdlatul Ulama itu justru tidak disinggung nama dan perannya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Sutomo Raharjo, Jombang.